Menjaga kesehatan rahim sangat penting dilakukan oleh para wanita, terlebih pada wanita yang telah memiliki pasangan. Pasalnya, jika tidak menjaga rahim dengan baik, akan berdampak jangka panjang ke depannya untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan rahim, seperti mengurangi stres, mengurangi atau berhenti merokok, dan lebih banyak beraktivitas. Selain itu, menerapkan pola makan sehat juga dapat membantu untuk menjaga kesehatan rahim. Lantas, jenis makanan seperti apa yang dapat membantu menjaga kesehatan rahim? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir dari Apollo Spectra, berikut 5 jenis makanan yang berperan menjaga kesehatan rahim. Lemon. Moms, jeruk lemon ternyata memiliki manfaat bagi rahim loh. Buah ini mengandung vitamin C yang tinggi. Selain itu, lemon juga bisa membantu meningkatkan menjaga kekebalan rahim dan menjaga terjadinya infeksi. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan seperti almond, kacang mete dan walnut, serta biji-bijian seperti biji rami sebenarnya mengandung asam lemak omega-3 dan kolesterol baik. Nutrisi ini mampu mengurangi risiko fibroid rahim dan mengurangi risiko kanker rahim ya mams. Selain itu, kacang-kacangan dan biji-bijian juga bisa memastikan berat bayi saat lahir lebih optimal. Perlu kita ketahui bahwa biji-bijian merupakan sumber serat yang baik. Makanan ini juga membantu membuang kelebihan estrogen dari tubuh. Karenanya, rajin konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian bisa menjaga kesehatan rahim. Fungsi rahim pun bisa berjalan dengan optimal. Sayuran berdaun hijau. Pastikan Moms mengonsumsi sayuran, terutama yang berdaun hijau, dengan cukup. Misalnya, sayuran berdaun hijau yang sebaiknya rutin dikonsumsi ialah bayam, selada, dan kangkung. Sayuran berdaun hijau ini merupakan makanan alami yang sehat dan menyehatkan bagi rahim karena memberikan nutrisi penting seperti mineral juga asam folat. Buah-buahan segar. Buah-buahan sendiri kaya akan banyak nutrisi penting bagi tubuh seperti vitamin C dan flavonoid. Kandungan nutrisi tersebut bertindak sebagai obat fibroid alami, bahkan mencegah pertumbuhan fibroid dalam rahim. Selain itu, flavonoid juga membantu menjaga sistem reproduksi moms agar tetap sehat dan terhindar dari kanker ovarium. Jadi, makanan apa yang menjadi favorit moms untuk menjaga kesehatan rahim? Bagikan ceritanya di kolom komentar ya!